Berikut jadwal lengkap penyisihan grup terakhir Piala Asia U20 2023 atau matchday ketiga beserta klasemen top skor dan top assist sementara. Jadwal lengkap matchday ketiga, penyisihan grup terakhir atau partai penentuan Piala Asia U20 2023. Pertandingan dari grup B, Selasa 7 Maret 2023, Qatar versus Australia dan Vietnam versus Iran U20. Kick off jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan partai penentuan dari grup A. Pertandingan hari Selasa 7 Maret 2023, kick off jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Irak U20 versus Syria U20 dan Timnas Indonesia U20 versus tuan rumah Uzbekistan U20. Dan matchday ketiga, penyisihan grup terakhir Piala Asia U20 untuk grup C. Pertandingan hari Rabu 8 Maret 2023. Kick off jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Korea Selatan versus Tajikistan. Yordania versus Oman U20. Dan penyisian grup terakhir untuk grup D hari Kamis 9 Maret 2023, kick off jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Arab Saudi versus Jepang, Cina versus Kirgistan. Dan berikut klasemen sementara untuk grup A, Uzbekistan memimpin dengan 6 poin, disusul Irak di peringkat kedua dengan 3 poin. Indonesia di peringkat ketiga dengan 3 poin. Suriah di peringkat keempat dengan poin kosong. Dan berikut klasemen sementara dari grup B. Timnas Vietnam U20 memimpin dengan koleksi 6 poin. Disusul Australia 3 poin. Timnas Iran di peringkat ketiga dengan 3 poin. Qatar di peringkat keempat dengan poin kosong. Dan berikut klasemen sementara dari grup C. Korea Selatan memimpin dengan koleksi 6 poin, disusul Yordania dengan 3 poin. Tajikistan berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Oman berada di peringkat keempat dengan poin kosong. Dan klasemen sementara dari grup D. Timnas Jepang U20 memimpin dengan koleksi 6 poin, disusul Timnas Cina 3 poin. Arab Saudi berada di peringkat ketiga dengan 3 poin, Kirgistan berada di peringkat keempat dengan poin kosong. Dan berikut daftar top skor sementara Piala Asia U20 2023. Naoki Kumata, Jepang U20 memimpin dengan koleksi 3 gol. Terima kasih sudah menonton. Subscribe Ujo 78 channel.